6 tahun menjanda dan tak kunjung nikah, Ayu Ting Ting ungkap rencana mengejutkan ini jika kisah cintanya terus kandas di tengah jalan. Sibuk warawiri menghibur banyak orang, siapa sangka pedangdut Ayu Ting Ting sudah 6 tahun hidup sebagai janda. Selama itu pula, pencarian cinta Ayu Ting Ting belum bermuara di seorang pria idamannya. Bak putus harapan, Ayu Ting Ting ternyata menyimpan rencana terakhir dalam kehidupan percintaannya. Hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang tak pernah luput dari sorotan. Banyak orang menduga Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting benar-benar menjalin hubungan. Pasalnya Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tak jarang memamerkan momen kebersamaan mereka. Namun Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting belum memberikan kejelasan terkait hubungan mereka sampai sekarang. Sementara itu, sahabat Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting, Ruben Onsu mengaku sempat yakin bahwa keduanya akan menikah nantinya. Hal itu diungkapkan Ruben Onsu di video yang diunggah di kanal YouTube Mob Channel pada Rabu, 10 Juni 2020. Sebelumnya Ivan Gunawan sempat membeberkan tentang kedekatannya dengan Ayu Ting Ting. Mendengar hal itu, Ruben Onsu pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat berpikir bahwa keduanya akan menikah. Menurutnya Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting akan jadi pasangan yang menyenangkan. Di kesempatan itu pula, Ayu Ting Ting pun membeberkan rencananya dengan Ivan Gunawan. Keduanya berencana untuk tinggal di Rusia jika menikah kelak. Mengetahui hal itu, Ruben Onsu pun membenarkan perkataan Ivan Gunawan. Ruben Onsu menyebut bahwa Ayu Ting Ting tampak selalu bahagia saat bersama Ivan Gunawan. Itu tadi rencana mengejutkan Ayu Ting Ting jika kisah cintanya terus kandas di tengah jalan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.